Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Rekod ini saya membagikan tutorial bagaimana cara jika pesanan kita tidak sesuai setelah paket tiba. Kita pesan 2 yang dikirim cuma 1, atau barangnya dalam kondisi rusak. Jadi berikut contoh yang saya buat. Misal ini transaksi saya yang saya beli lampu emergensi. Ini pesanan sudah saya cek. Jadi barangnya sudah saya cek, saya coba sudah berfungsi semua. Saya beli di TK Terang Jaya Elektrik. Ini termasuk amanah ya tokonya, lampunya hidup dan juga saya juga beli mesin gas. Sudah saya cek, setelah itu sudah ada notifikasi selesaikan pesanan. Bisa kita cek di sini selesaikan. Nah, di sini ada pilihan komplain ataupun selesai. Jika pesanannya sudah sesuai, kita bisa tekan selesai. Adapun jika pesanan tidak sesuai, kita ajukan komplain. Di sini kita lihat, jika pesanan sudah diterima, ini saya yang sebut tadi, pesanan sudah diterima semua atau sebagian atau kondisi lain jika rusak, ataupun pesanan belum diterima. Dari penerimaan sudah melampaui yang ditentukan, jadi kita bisa mengajukan melalui sini ya, pesan yang bawah, pesanan belum diterima sama sekali ataupun yang sudah diterima namun kondisi tidak sesuai, kita bisa memilih yang di atas. Namun saya kembali lagi, karena pesanan saya sudah selesai, saya mau memberikan bintang kepada